FC Tokyo, klub divisi pertama Liga Jepang atau J-League, hadir di Jakarta. Tim dari ibu kota Jepang akan melawan juara Liga 1 Bayangkara FC. Sebelum pertandingan persahabatan, pemain Tokyo memberikan coaching klinik. Puluhan anak-anak terlihat gembira mengikuti latihan dasar. Coaching klinik merupakan rangkaian dari kehadiran FC Tokyo dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan juga Jepang. Kedatangan di Indonesia juga bagian dari program pramusim FC Tokyo. Jilik musim 2018 baru akan bergulir mulai akhir Februari 2018. Pertandingan persahabatan dengan Bayangkara bertajuk Jilik Asia Challenge 2018, FC Tokyo menyatakan mencari kemenangan. Bayangkara menyikapi positif kehadiran Tokyo. Juara Liga 1 ingin meraih pengalaman dari tim yang menempati posisi ke-13 J-League musim 2017. Nggak ada target sih, yang penting kita gini aja. Maksudnya ngejalin hubungan aja sama ini kan juga permintaan dari pemerintahan untuk menjalin kerjasama 60 tahun. Terus ya yang jelas Simon ya pengennya kita memberikan perlawanan aja meskipun dia level di atas kita. Pertandingan Bayangkara FC dan FC Tokyo akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 27 Januari 2018. Dari Jakarta, Dwi Andari, Iskandar Nur, TV One mengabarkan.